awalnya meremehkan usai imbang satu sama lawan timnas Indonesia, reaksi pelatih Filipina jadi sorotan. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia kembali gagal memetik kemenangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhadapan dengan timnas Filipina, skuad garda hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Filipina berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol dari Patrick Raihel di babak pertama. Namun Salim Ramdhani mampu menyamakan kedudukan di babak kedua. Seperti diketahui, pada laga sebelumnya, pelatih Filipina Michael Weiss sempat membuat pernyataan ke publik yang bernada meremehkan timnas Indonesia. Dikutip detail, Michael Weiss mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan terasa mudah karena Indonesia tak terbiasa tampil di lapangan sintetis. Sulit juga bagi mereka untuk bermain melawan kami di lapangan sintetis, apalagi kami sudah terbiasa dengan hal itu, kata Michael Weiss beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa timnas Indonesia akan mendapat tekanan besar jika melawan Filipina. Pasti ada tekanan besar, itu pasti, kata Michael Weiss dikutip dari Rappler Selasa 21 November 2023. Namun hasil di lapangan berkata lain, Filipina hanya mampu bermain imbang satu sama lawan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?